Assalamualaikum. Jadi hari ini aku ada job nyanyi di Blok M, acara silaturahmi bapak-bapak, ibu-ibu, satu alumni sekolah dulu. Sekarang lagi di hairstylist sama Mbak Karti. Prok-prok-prok jadi apa? Bismillah, semoga semuanya lancar. Semua lancar dan semua terhibur. Rambutnya juga jadi bagus. Mbak Kartini langganan hairstylist. Berapa tahun Mbak kita, Mbak? Puluhan, belasan ya, belasan tahun, 2007 ya, 2007 ke 2017 aja udah 10 tahun, sekarang 2023, 16 tahun, sejak album Jawa dulu yang 2010 dapat hadiah AMI Award, Anugerah Musik Indonesia, lagu karya berbahasa daerah terbaik itu sudah Mbak Karti yang dandanin di ininya, di video klipnya sama di covernya. Terus sampai album Keroncong yang dapat AMI Award juga, itu Mbak Karti juga yang sanggulin rambutnya. Terus sama Sony Joss yang stylist Mbak Karti juga. Pokoknya kalau lihat aku nyanyi Keroncong di YouTube, nah itu sebagian besar Mbak Karti yang sanggulin rambutnya. Ini ya contoh ya, bahwa sesuatu yang indah itu butuh proses. Ini serem dulu nih, rambutnya acak-acakan dulu, ntar baru indah. Jadi nggak ada yang instan toto cantik, nggak bisa begitu. Ibarat rumah aja, bedah rumah tuh hasilnya kan cantik, tapi kan sebelum cantik mesti berantakan dulu gitu. Jadi harus sabar gitu menjalani prosesnya, benar nggak Mbak? Walaupun hanya stylist rambut, ada filosofinya juga ini. Gitu. Ntar lihat hasilnya ya. Oke. Okay.